Pemirsa, bentrokan kembali terjadi di Mesir. Massa pendukung Presiden Mursi bentrok dengan pihak militer. Korban luka berat pun berjatuhan. Inilah suasana ricuh yang kembali terjadi di Kairo, Mesir. Pendukung Mursi melemparkan batu ke arah polisi, sementara polisi melakukan aksi balasan dengan menyemprotkan gas air mata ke arah pengunjuk rasa. Konflik semakin memanas ketika para pendukung Mursi melakukan perlawanan. Beberapa dari mereka bahkan terluka parah akibat baku hantam yang terjadi. Kerusuhan ini kembali menegaskan stabilitas keamanan Mesir yang belum kondusif. Di tengah, ribuan pendukung Mursi masih melanjutkan demonstrasi di dekat Masjid Rabiah Al-Adawiyah. Aksi-aksi kekerasan justru kian meningkat. Pendukung Mursi masih menuntut keras pembebasan Mursi yang mereka percaya adalah presiden sah Mesir. السيسي مرسي هو رئيسي.